Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video aku kali ini aku bikin tutorial jelek-jelek lagi di aplikasi Live Potion pakai lagu DJ Stereo Love yang lagi viral. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasi Live Potion-nya, kita hapus background-nya dulu ke Google. Kalian ketik aja remove BG. Kalian pilih aja remove image background yang di atas ini. Terus klik upload image. Pilih jelajahi, kalian pilih aja foto yang mau kalian hapus backgroundnya. Klik download. Terus klik upload image lagi. Klik download. Kita pilih foto lagi. Nah, kalau udah kita ke aplikasi Live Potion. Klik aja yang tambah ini. Nah, untuk ukuran kalian pilih yang 916. Kalau udah klik buat proyek. Terus kita masukin audionya, klik tambah, pilih audio, kalian pilih aja audionya. Terus kita tandain beatnya di detik 318 dan di detik 407. Nah, untuk beat lengkapnya kalian bisa lihat di deskripsi aku, ini aku skip aja. Oke, ini beatnya udah aku tandain semua. Terus kita ke yang awal. Di sini kita masukin fotonya, klik tambah, pilih media. Kita masukin foto yang belum kita hapus backgroundnya. Kita fullin, klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, pilih isi area komposisi. Kita panjangin sampai di detik 318, klik yang ini. Terus ke efek, klik tambahkan efek, tambahin efek ubin atau tailless di distorsi atau warp. Aktifin mirror. Terus kita tambahin efek ombang-ambing atau oscillate di move atau transform. Yang sudut kita ubah jadi 90,0. Terus yang frekuensi kita ubah jadi 0,80. Dan yang magnitude kita ubah jadi 20. Terus kita tambahin efek ayun atau swing di move atau transform. Pilih pengaturan standar. Yang frekuensi kita ubah jadi 0,80. Dan yang sudut satu kita ubah jadi -2,0. Yang sudut 2 kita ubah jadi 2,0. Terus kita tambahin efek linear streaks di blur. Pilih pengaturan standar. Tambahin keyframe di awal. Di detik 1:10 kita ubah jadi 0,00. Terus ke move and transform, pilih yang nomor 3. Tambahin keyframe di detik 2:20 dan di akhir ini kita zoom sampai 2000-an. Di sini kita tambahin kurva yang nomor 2. Kalian atur aja kayak gini. Di sini kita tambahin foto lagi. Kita pangkas di detik 509. Terus kita fullin. Ke move and transform pilihan nomor 3, kita mundurin aja. Sampai 770. Terus ke efek, kita tambahin efek ubin. Aktifin mirror. Yang potong ini kita ubah jadi 1100. Terus kita tambahin efek Gaussian blur di blur. Ini kita ubah jadi 0,200.
Terus kita tambahin bentuk yang persegi di detik 318. Kita fullin, pilih yang isi area komposisi. Kita pangkas di detik 509. Ke color and fill, pilih yang warna hitam. Ke efek, kita tambahin efek kisi di prosedural. Pilih pengaturan standar. Yang warna ini kita ubah jadi warna putih. Terus ke blending and opacity, pilih cerahkan, pilih yang screen. Terus kita klik lagi fotonya yang ini, ke blending and opacity. Kita ubah jadi 70%. Kalau udah ini kita kelompokin aja, klik perseginya di sini, sama foto yang bawahnya. Pilih yang awal ini. Klik aja yang grupnya ke move and transform, tambahin keyframe di awal. Di detik 407 ini kita geser ke kiri. Di bit berikutnya kita geser ke kanan. Di bit berikutnya kita geser ke kiri lagi. Dan di bit berikutnya yang di terakhir ini kita geser ke tengah. Kalau udah kita tambahin kurva nomor 3. Kalian atur aja kayak gini, klik yang ini kita tambahin kurva juga. Terus ke efek, kita tambahin efek balik layar di 3D. Pilih pengaturan standar. Yang sudut kita tambahin keyframe di awal. Di detik 407 ini kita ubah jadi -10,0. Dan di bit berikutnya kita ubah jadi 10,0. Terus di bit berikutnya kita ubah lagi jadi -10,0. Dan di bit berikutnya kita ubah jadi 10,0. Terus kita tambahin kurva nomor 3. Klik yang ini kita tambahin kurva juga. Terus kita salin aja, klik yang ini, pilih salin satu layer. Kita tempel di detik 509, klik yang ini, pilih tempel satu layer. Kita tempel juga di detik 700. Ini bitnya kurang pas, kita pasin aja ke move and transform. Kita geser aja keyframe-nya. Terus kita tempel juga di detik 821. Kita pasin keyframe-nya. Oke, kalau udah kita ke awal. Di detik 318 ini kita tambahin bentuk lagi yang persegi. Terus kita fullin. Kita panjang sampai akhir. Ke color and fill, pilih yang warna hitam. Terus ke efek, klik tambahkan efek. Kita tambahin efek titik di prosedural. Pilih pengaturan standar. Yang skala ini kita ubah jadi 1,43. Terus yang tahap ini kita tambahin keyframe di detik 318. Dan di akhir ini kita ubah jadi 3200. Yang radius ini kita ubah jadi 0,105.
yang kepadatan kita ubah jadi 8. Ke blending and opacity, pilih cerahkan, pilih yang screen. Terus kita tambahin foto yang udah kita hapus backgroundnya tadi di detik 3.18. Klik tambah, pilih media. Kalian tambahin foto yang sama kayak yang awal tadi. Kita pangkas di detik 5.09. Kita full in. Ke movement transfer, ini kita geser aja ke bawah. Kalian pas-pasin aja fotonya. Kita besarin lagi. Terus kita gandakan aja, klik yang ini, pilih gandakan satu layer. Kita tambahin foto lagi, foto yang berbeda. Kita full in. Kita pangkas di detik 7.00. Ke movement transform, pilih yang nomor 3, ini kita agak kecilin aja. Pilih yang awal, kita geser ke bawah. Kita gandakan. Dan kita tambahin foto lagi di detik 7.00. Kita full in. Kalian pas-pasin aja fotonya. Kita gandakan. Kita tambahin foto lagi di detik 8.21. Ini kita pasin aja fotonya. Kita pas-pasin aja. Terus kita gandakan. Kalau udah di sini kita klik aja foto yang ini yang di bawah. Ke move and transform. Tambahin keyframe di awal di detik 4.07, kita geser ke kanan. Bibit berikutnya kita geser ke kiri. Dan di bibit berikutnya kita geser ke kanan. Terus ini kita ketengahin. Kita tambahin keyframe nomor 3. Dan kita tempel juga efeknya. Di foto yang berikutnya juga kita geser kayak yang tadi. Kita tempel juga. Oke, ini kita save dulu, klik tanda panah yang ada di pojok kanan atas, klik export. Kalau udah kita klik simpan, terus klik tutup, kita keluarin, terus kita gandakan aja, klik kayak gini, pilih yang tambah ini, pilih gandakan,
mobil yang atas. Terus pilih yang ini. Pilih semua layer. Klik aja yang audionya, klik di sini. Kita hapus, klik yang tanda sampai ini. Terus kita tambahin video yang kita save tadi. Kita habisin audionya, klik yang ini. Ubah jadi 0. Ini kita zoom aja ke Move and Transform, pilih yang nomor 3. Kita zoom sedikit. Terus kita potong aja di detik 3.18, klik yang ini. Kita potong di detik 5.09. Dan di detik 7.00 juga kita potong. Di detik 8.21. Terus kita klik aja. Klik video yang di detik 3.18. Ke Move and Transform, pilihan nomor 3, tambahin keyframe di awal, sama di detik 4.07. Yang di awal ini kita zoom sampai 1300-an. Di tengah ini kita tambahin kurva nomor 3. Terus tambahin keyframe di akhir. Di detik 426 ini kita zoom juga sampai 1300-an, dan di akhir kita zoom juga sampai 1400-an. Di sini kita tambahin kurva nomor 2. Kalian atur aja kayak gini. Dan yang di sini nggak usah ditambahin kurva. Terus pilih yang nomor 2 ini. Tambahin keyframe di detik 407 sama di akhir. Di detik 419 kita putar sampai min 3. Dan di bit berikutnya kita putar sampai 3 derajat. Terus kita tambahin kurva nomor 3. Kalian atur aja kayak gini. Klik yang ini, kita tambahin kurva juga. Di foto yang berikutnya kita zoom juga. Di detik 509 ini kita zoom. Kita tambahin kurva nomor 3. Dan di akhir kita tambahin keyframe. Di detik 617 juga kita zoom. Dan di akhir juga. Di sini tambahin kurva nomor 3, nomor 2. Pilihan nomor 2. Ini caranya sama aja kayak yang awal. Nah, di foto yang berikutnya kita atur juga sama kayak yang tadi. Terus kita pilih yang nomor 2. Tambahin keyframe di detik 9.11 sama di akhir. Di detik 9.24 kita ubah jadi min 3. Di bit berikutnya kita ubah jadi 3 derajat. Terus kita tambahin kurva nomor 3.
Oke, ini udah diatur semua. Terus kita potong-potong aja fotonya, pasti sama B-nya, klik yang ini. Kita potong sampai di bidang terakhir. Terus kita rapiin aja ini. Foto yang ini kita geser ke atas, klik kayak gini, geser ke atas. Kita klik aja foto yang di detik 318. Ke move and transfer. Kita ke bawahin. Kita ke bawahin kayak gini aja. Tambahin keyframe di awal sama di akhir. Yang di tengah ini yang di detik 328 kita geser lagi ke atas. Kita pasin aja. Terus kita tambahin keyframe nomor 3. Klik yang ini, kita tambahin ke file nomor 2. Terus ke efek, kita tambahin efek ubin. Aktifin mirror. Yang potong ini kita ubah jadi 1020. Kita tambahin efek paparan atau gamma di warna dan cahaya. Pilih pengaturan standar. Kita tambahin keyframe di akhir. Di awal kita ubah jadi 1,50. Ketengahin tambahin keyframe nomor 3. Kalian atur aja kayak gini. Terus kita tambahin efek gerak-gerak atau motion blur di blur. Terus kita salin efeknya, klik titik 3 ini, pilih salin efek. Nah, di foto yang berikutnya juga kita atur kayak tadi. Kita geser ke bawah. Tambahin keyframe sama di awal sama di akhir, di tengah kita geser ke tengah lagi. Kita tambahin keyframe kurva. Terus kita tempel efeknya, klik efek, klik titik 3, pilih tempel efek. Nah, di foto yang berikutnya itu caranya sama aja kayak yang ini. Kita geser ke bawah, terus kita tempel efeknya. Kalian atur sampai di foto yang terakhir. Ini caranya sama aja kayak yang awal. Jadi di sini aku skip aja. Oke, ini udah kita atur semua. Udah kita tambahin efek. Kalau udah ini kita save aja, klik tanda panah yang ada di pojok kanan atas. Klik ekspor. Oke, kita lihat hasilnya. Kalau udah kita klik simpan. Oke, segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian paham. Thanks for watching. See you in the next video.